Halo, halo, halo. Kembali lagi di YouTube channelnya Yanti aja. Salam hormat, salam toleransi. Inilah kisah satu atap menantu tinggal dengan mertua. Kisah satu rumah mantu bersama mertua. Ini lagi numbu sambal, guys. Mau bikin tumisan tempe. Terus ini mau apa, rebus daun singkongnya mana ini? Nih, rebus daun singkong. Spesial mantu mau masakin mertua, guys. Gini nih, kalau tinggal catatan bersama mertua jam segini, jam 8 belum selesai masak. Nah, ini adalah kisahku. Kisah seorang menantu yang tinggal satu atap dengan mertuanya. Gimana kehidupan, kelanjutan kehidupannya? Oke, ini mencoba untuk bergaya-gaya bernyanyi-nyanyi depan mertua dan menyanyikan lagu kewajiban untuk mertua. Emang sih ibu mertua aku tuh dari bangun tidur sampai siang, sampai sore, sampai malam ada aja kegiatannya. Mungkin kalau sebagai mantunya lelah aja gitu lihat ibu mertua aku tuh yang ada aja kerjaannya dan bikin apa gitu pokoknya ada aja sampai aku kesel tuh kadang sampai-sampai tuh udah pengen aja gitu nyanyi di depan beliau, nyanyi gitu gila-gilaan di depan beliau gitu, guys. Dan ini adalah kegilaan beliau, pusing melihat menantunya yang sedang gila melihat dirinya gitu. Ya gitu dah tuh kan, ketawa kan beliau. Dan ini aku mencoba untuk seriosa ya, dah depan mertua gitu, bukannya dapat pujian malah kena jitak terus. Dan ini adalah siangnya mertua sebelum beraktivitas, menambah aktivitas lagi. Leo nyemil dulu ya, tapi lupa untuk nawarin mantu gitu. Paham? Setelah mantunya minta, akhirnya mantunya duluan. Enggak deh, rotinya jelek. Nawarin lagi ya. Ya, ginilah. Yang namanya udah tinggal satu atap dengan mertua. Tah. Kondisiin aja ibu mertua kita udah dipikir di dalam otak gue. Oke. Udah anggap aja lah kayak ibu kandung gue. Gimana gue memperlakukan ibu kandung dan tipi ayah kandung. Ya aku dijual. Mencoba untuk menyamakannya. Gantilah ya, walaupun tidak 100% baru. Sih. Bahkan supaya lebih dari 100%. Dan ini adalah kegiatan ibu mertua aku yang kalau udah siang habis ngapa-ngapain terus ngemil, terus kadang tuh makan dulu beliau tuh hidupin TV jadulnya. Dan beliau itu mau nonton film India gitu, guys, di salah satu stasiun TV andalan DJ. Film India pokoknya gitu. Emang beliau tuh sukanya filmnya India, apalagi yang notabene-nya kayak ceritanya itu mengisahkan seorang menantu dan mertua gue, dan ini lagi ngidupin susahnya TV jadul. Iya. Karena ini sudah 22 Bidu. Tahun lebih TV gue ini bagi. Ada di rumah ya, ibu mertua saya, guys. Sebelum aku tinggal di rumah ini sampai gue punya anak udah SMP. Dan ini adalah kegiatan maghrib ibu mertua yang gak pernah lepas dari yang namanya sapu. Wah, tuh kan udah seperti inilah. Karena emang gak mau diem. Ini kalau dikasih diem ya stroke tuh seharian. Karena ya emang kegiatan orang zaman dulu ya ada aja nih, tangannya tuh harus mengkritipan gitu, alias pokoknya ada aja. Setelah selesai menjelang setengah 7 malam, ibu mertua aku makan. Dan itu sayur ayam daging sop ayam kampungnya dibikin sama bapak mertua gue. Aku lupa nge-videokan bapak mertua saya bikin sayur enak, guys. Sambil nonton kerasa banget tuh sayurnya tuh rasanya nyep gitu. Bahasa Balinya nyep, balanyep. Enak. Gimana, gitu. Bu, makan gitu itu rasanya. Paham ya? Kalau udah seorang
coba laki-laki masak tuh pasti julitus lalalala tuh diseruput dong. Mantap. Itulah kalau ibu mertua aku nasinya dipisah sama kuahnya. Datang lagi. Ini bapak sudah selesai mandi karena dari masak sayur, dan setelah itu disusul juga oleh ibu mertua yang selesai mandi juga gitu guys. Inilah kegiatan malam seorang menantu dan mertua. Sekian dulu video aku kali ini guys. Kita jumpa lagi di video aku berikutnya. Bye bye. Love you.